Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Arfa Fajri. Apakah Anda ingin selalu terhubung dengan WiFi gratis di sekitar Anda, kapan saja, di mana saja Anda berada? Oke, pada video kali ini saya akan berbagi cara untuk melakukan itu semua, yaitu mencari WiFi gratis dan bisa melihat paspor WiFi dengan mudah yang ada di sekitar Anda, sehingga Anda dengan mudah terhubung dengan WiFi yang Anda inginkan. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa ya, dukung selalu channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng. Terima kasih. Untuk melakukan itu semua, Anda memerlukan aplikasi tambahan. Aplikasinya bisa kalian download secara gratis dan linknya juga sudah saya siapkan di deskripsi video ini. Oke, kita langsung saja ke Play Store. Oke, kalian ketikkan saja InstaBridge. Aplikasinya seperti ini, silakan kalian download. Tapi sebelum membuka aplikasinya, teman-teman aktifkan dulu lokasi teman-teman. Setelah itu aktifkan WiFi. Langsung kita buka. Lanjutkan. Izinkan saat aplikasi digunakan. Biasanya di sini kita diminta untuk verifikasi akun. Kita lewati. Oke, teman-teman. Ini tampilannya. Di sini banyak sekali pilihannya. Di sini ada titik biru yang sedang kita tersambung. Yang titik hijau itu sering berhasil. Yang titik merah itu jarang berhasil. Dan di sini juga setiap WiFi di sekitar kita itu ada tercantum kata sandinya. Contohnya seperti ini. Nah, ini WiFi iya sering berhasil. Kata sandinya 1 sampai 8. Silakan pengen coba, silakan klik sambung. Terus di sini ada lagi yaitu kata sandi dari Bolt LTE 6200. Kata sandinya 90144168. Dan di sini masih banyak sekali teman-teman WiFi-nya dan juga ada kata-kata sandinya. Jadi teman-teman tidak perlu repot-repot lagi untuk mencari kata sandi. Mungkin di sekitar Anda itu lebih banyak WiFi gratis yang bisa kalian sambungkan secara gratis melalui aplikasi ini. Penggunaannya pun sangat mudah sekali. Oke, itu saja tutorial dari saya. Mencari dan melihat kode WiFi di sekitar kita dengan mudah. Semoga bermanfaat dan semoga berhasil.